بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب خير الدعاة مع الشيوخ لله تحيا في شموخ طوعا وللمولى رضوخ للخير 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 تمضي لا تهاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، صاحب الفضيلة موسي سورة وخيمنا barisan jawatan muslimin, sahib fadilah paiman kalbanku, datu-datu dikati muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini saya merapat taksi syukuran dan dapat menghadiri tahun majlis. Dan malam ini adalah malam yang terakhir untuk kalender tahun 2014. Masa itu pantas tuan-tuan berdirikan ia muda wiruha dan nas. Begitulah hari yang kami putarkan antara manusia. Kita tak sedar itu cepat masa. Orang yang baik, orang yang dapat melakukan amalan ibadat sebanyak ini sekali masa ini pendek. Dan orang yang malam panjang masa ini amal ibadat sikit di orang macam tu. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bincang hadis yang ke-28 benar membawa kebaikan. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna silqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innal rajula la yasbiqu hatta yutaba inna Allah." Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebajikan dan kebajikan sudah barang pasti membawa ke syurga. Seorang yang benar akan ditulis di sisi Allah sebagai benar-benar sifat yang benar. Siti tuan. Benar ini tuan-tuan ada empat. Pertama, benar cakap. Kita cakap benar banjir kelantang. Benar tengok siapa buat apa. Satu musibah berlaku kepada pesawat Air Asia. Sebab maklumat itu satu, benar perkataan kecakapan. Benar ini mudah. Benar yang kedua, yang lebih panjang lagi, namanya benar perbuatan. Contoh, saya janji dengan orang Sukau ni, siapa saya? Ataupun saya kata, pukul 7 saya sampai. Tiba-tiba saya sampai pukul 7 satu ini. Tak benar lah. Allah Ustaz seteri sana. Memang kan dah jadi pukul 7? Pukul 7 bukan pukul 7 seminggu. Pukul 7, pukul 7. Jadi dua keadaan. Pertama kita jawab, kita kendorkan janji lebih kurang. Biasanya boleh sombong apalah. Lebih kurang macam itu. Ha, itu bahasa. Yang kedua, sangkut dengan insya-Allah. InsyaAllah. Dia bertanya pula, insya-Allah menaik ke insya-Allah.
Insyaallah sungguh, insyaallah sungguh lah gitu, insyaallah sungguh. Nah, itu biasanya kata-kata telah ikut-ikut. Itu benar berbuat apa ya? Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insyaallah. Jangan kamu kata menawar tiang-tiang esok, tapi kamu sangkutkan dengan terima, insyaallah. Ketiga, benar yang lebih payah, namanya benar hati. Nawa itu untuk hati itu payah. Kita semuanya Allah Akbar dengan kita ada. Tiba-tiba dengar orang dengar, kawan berkata, Datuk ni kan semuanya kau mesti lah. Kita nak kena orang kondok, Allah. Sebab dia kata tadi, gambar kalau tu sebut gambar, kita pun tak ilang. Biasa baca kulhu sekali, lima kali baca. Sebab apa? Kerana nak raihkan orang tu, bukan kena obat tau. Sebab kita dengar statement dia kata, kawan ni mayat lama. Jadi kita pun, lawa-lawa yang kerjanya dia berubah. Dia cepat. Kita buat mungkin hilang. Tapi oleh kerana sesuatu, nak dapat main dia, ada. Kita buat kerja sama dia. Oh, kali. Oh, sungguh kali pun. Tengok. Jadi itu dia berpandang sikit. Benar macam mana? Tiga. Yang keempat. Kesan benar ni, hak ni lah hebat. Sehingga benar tu terpeta pada muka dia. Muka dia tu muka benar. Yang ini banyak. Kesan daripada benar cakap, benar buah, benar hati, pada muka dia pun. Macam cok, register dan benar. Saya contoh. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kota Madinah. Bila sampai sahaja tiba-tiba Quba, kemudian dia masuk Madinah. Mula-mula dia masuk tu, kota Madinah ramai orang sambut dia. Celah-celah ramai orang sambut tu. Ada seorang pembawa orang bukan Islam yang akhirnya masuk Islam. Hamba Allah ini terkenal dengan pakar dalam agama Yahudi, Rabbah Yahudi terkenal, Abdullah bin Salam. Akhirnya masuk Islam. Dia mengaji kitab ni, tahu ni. Bila mana Nabi sampai kota Madinah, dia kata, aku salah seorang yang pergi. Dan bila aku pergi, aku tak pergi jauh, aku nak pergi dekat tu. Inilah minat-minat, akhirnya dapat tentu kat muka Nabi. Aku tengok muka Muhammad. Aku ni kapi, maksudnya belum silap kan? Musuh tak musuh, aku tengok. Aku tengok, tengok. First time, aku tengok ke Muhammad. Dakit dan hatiku, araftu annahu laisa wajhi kazi. Aku tahu muka dia bukan muka dusta, muka benar. Tengok tuan-tuan, kali aku tahu, tengok, aku tahu. Ni muka benar. Ni tak, kalau kita ni, mungkin cahaya yang muka tu, nak buat apa dia. Tapi yang kena alam. Mana kita nak buat? Tapi ni tak masuk. Dan inilah yang berlaku pada sahabat-sahabat, kepada ulama-ulama. Kalau kita baca sejarah Sufyan bin Saudi, yang akhirnya lari daripada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur di kota Baghdad sampai ke Yaman. Dalam perjalanan dia dituduh. Orang curi, pencuri tu kata dia pencuri pun tak pulang dia. Dia rasa kena tangkap, kena pukul, kena masuk dalam penjara. Akhirnya dihadap kepada Khalifah dan kepada Gubernur Yaman. Gubernur Yaman bila tengok muka dia, sebenarnya seorang ini lebih dulu daripada Imam Imam Syafi'i. Dia lebih dulu. Ini sekitar tahun 93 Hijrah. Dia lahir sesama lebih kurang dengan Imam apa nama ni, Mahdi dan sebagainya. Tengok saja, Gubernur ni bila tengok dia ni, dia kata, aku tak percaya muka muncul. Kalau orang macam ni, aku tak percaya muka. Tak ada tokoh nak jadi pencuri. Tak ada waktu. Tengok, nampak muka benar. Jadi benar ni dekat. Sebaliknya, dusta usaha. Hatta dusta ni bukan kepada orang sahaja, orang kecil. Menantang kunci. Menantang
yang tertinggal. Ada orang WhatsApp, nama WhatsApp sekarang ini adalah satu WhatsApp dalam masyarakat saya. Mengambil kisah yang disebut dalam kitab Minta dari Sarada yang dikaryakan oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Cerita ini pelik apa? Dengar. Kisahnya kata dia, satu hari aku duduk di satu tempat. Aku duduk. Mana mungkin atas buku ke atas tanah begitu ya. Tiba-tiba aku terasa ada siapa semua. Dan semua ni jalan. Tiba-tiba dia tengok satu bangkai belalang separuh. Jadi semua ni nak angkat belalang. Dia cik nak angkat belalang. Bila nak angkat belalang ni tak mampu. Tak mampu berat belalang. Bila tak mampu, dia pergi kat kawan dia. Dia pergi dekat ada satu lubang. Kenapa? Apalagi kawan dia pergi ramai-ramai. Malam ini dekat nak sampai, dekat anggur nak sampai ni, kata Ibn Qayyim angkat dalam bakar. Bila angkat sampai dekat tu, semua-semua terdatang. Tak temu cari. Bila tak temu cari, semua-semua ni pakai balik lagi. Dan aku tengok ada seekor semut tak pulang. Ada seekor semut tak pulang. Kemudian aku letak balik. Aku perasan semua kau tak pernah tu makhluk suka yang orang sangat. Apa lagi dia makan. Layak ke kawan-kawan dia tu, kumpulan dia tu. Tak suka. Yang mari cari timbul ni sepayu. Soalnya boleh percaya tu. Aku tahan. Soalnya macam mana cari? Dekat rasa tak. Aku akan kembali. Apa yang ini? Selepas pada itu semua kembali tidur. Semua-semua kembali tinggal saya. Aku letak balik. Bila aku letak balik, semua yang mahu saya kau dah berasa waktu juga berarti suka sangat. Eh, maka balik dipanggil kawan balik. Tapi yang melihatkan ini ketiga ini, tujuh ekor je. Sampai dekat tu, aku akan kembali. Bila mereka lagi, semua orang ini tak ada. Peliknya, tujuh-tujuh ekor semua ini bagi hukum ke semua ini, gerak kaki dia, gigi dia ini dari masing-masing. Lepas pada itu, dah berangkatkan bumi macam itu, aku pun ambil bakal berangkat pulang. Bila aku letak, aku tengok semua-semua tujuh ekor ni pergi balik kat kawan tu. Macam sedih. Senang. Lalu aku cerita kepada guru-guru Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Aku tanya dia. Dia kata, semoga Allah ampun semua jangan awak kerja macam ni. Satu. Kedua, aku nak bagi tahu kepada kamu bahawa itulah guru-gurunya sifat muslim. Hatam nak tangguh dan suka. Hatta ada orang cerita, saya tak dapat mengesahkan lagi masa kecil-kecil. Imam Bukhari, kalau dia tengok seorang ulama hadis umpamanya nak beri makan ke kuda, kemudian dia menipu, dia tak letak buku dalam bekas tu. Jadi dia akak ini, kuda tu mari, tengok-tengok tak ada, dia boleh dapat takat. Orang ni tak sikah, jadi bohu. Kalau kita kena nak menangkap nak tahu, anda lah hijau-hijau. Tak mahu. Jadi di situ benar ni penting. Kita seorang mantu yang benar, seorang majikan yang benar, seorang ketua yang benar, seorang pemimpin yang benar, seorang isteri yang benar, isteri yang benar, seorang suami yang benar, seorang anak yang benar, seorang jiran yang benar, mahal. Sekarang nak cari orang benar. Masih-masih pakai bohong. Aku seorang guna masalah Allah. Main untuk pakai bohong. Tapi sebenarnya benar memang hebat. Sebab itu dikatakan asyik itu najah. Kebenaran itu adalah penyelamat sebenarnya. Hadis yang ke-29.
menjauhi kemungkaran akhlak. Daripada Kutbah bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjauhkan mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal ahwa. Ya Allah, jadikanlah aku, jauhkanlah aku daripada sebarang kemungkaran akhlak, amalan, hawa nafsu dan ini yang minta. Pertama sekali minta jauh akhlak yang mungkar. Kita nak ganti dengan akhlak yang makar. Wa istu liutamima makarimal akhlak. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ni mahal. Ada orang ni sebab akhlak ni tuan-tuan. Kita tak boleh nak wasi. Kita tak mampu. Tetapi Rasulullah semuanya terbaik. Itu ini. Akhlak yang mulia inilah yang patut kita dapat. Dan akhlak yang mungkar ini masalah. Kesilapan umat mutaakhir ini adalah kerana pengabaian akhlak. Ini kesilapan. Bangsa, mana-mana umat, mana-mana kaum, mana-mana manusia tak ada pengabaian unsur akhlak. Ia akan jadi bangsa yang bijak, bangsa yang bermasalah, bangsa yang porak-poranda. Sebab itulah seteruk mana orang Arab yang dipanggil sebagai jahiliyah, bila datang Nur Cahaya Islam, ia memimpin umat. Maknanya siapa yang nak memimpin umat bukan semata-mata dengan high-tech, tetapi lebih besar daripada itu akhlak. Bila besar daripada itu akhlak, sebab itu mereka kata kalau kemajuan high tech saja, tak, dia tercapai dengan high touch. High tech saja tak cukup, dia kena high touch. Bila adanya high touch, maka gabungan itu, itulah yang memacu dunia yang cukup hebat. Cukup hebat. Saya baca di kisah Chancellor apa ni Jerman, perempuan market ke apa tak boleh. Asalnya biasa tak popular, tapi sekarang antara perempuan wanita yang paling berkuasa di dunia pernah ditapakkan 3 tahun. Kenapa? Kerana sikapnya, dia tidak kata pada musuh dia, dia look power, dia jaga akhlak dia, cara-cara dia lah, macam kita lah, cara-cara. Tapi maknanya apa benda itu? Kadang-kadang dia tak pasal pun nak berlaku pulau nama dah sekali. Dia lawan lagi dia menang depan dengan Pak Tuan. Dia tak maaf balik kepada Presiden lah itu. Kalau tu tak maaf. Jadi kawan ni pun asalnya memang lah ya benda-nya. Tapi seolah-olah kan kita tengok itu secangkir nak mandi dengan Islam ajar apa tawar akhlak. Bayangkan orang yang berakhlak ni baik-baik dalam syarikat yang nak bina akhlak. Baik. Seterusnya amalan. Amalan pun jangan amalan yang muka letih. Begitu juga ikut hawa nafsu. Wah letih. Begitu juga dengan penyakit yang pelik-pelik. Sekarang ni macam-macam penyakit. Betul lah, makin lama makin kaji. Kalau dulu kita tahu kanser sejenis dia, sekarang macam-macam kanser, kanser darah pun ada, kanser kulit pun ada, kanser mata pun ada, kanser tulang pun ada. Kadang-kadang pelik pula kita dengar. Masya Allah, kita minta perlindung. Jadi minta ini adalah kebaikan. Hadis yang ke-30, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana hadis ini banyak, saya akan syarah satu-satu, bagi demi bagi. Daripada Abi Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqat. Aku jalan belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari, lalu dia bercakap. Tengok Nabi. Nabi ini tuan-tuan, tidak ada keadaan dia melainkan bersifat muallim. Tidak ada keadaan dia melainkan sifat murabbi. Kita tahu
saya itu guru, tapi depan dengan anak saya tak letih, aku nak jangan aku dengan anak guru buat dia. Ya, Nabi ni tak dalam apa juga keadaan, dia tu murabbi, dia ni keluar hasanah. Sebab itu orang boleh ikut contohnya semua keadaan. Itu bila, ya ini payah kita nak ikut, tapi itulah Rasulullah. Di rumah baik, depan orang baik, dalam hidup baik, dengan isteri baik, dengan orang ramah baik, dengan anak-anak baik, dengan hak kecil baik, semua itu sebegitu. Jadi Nabi ini, Abdullah bin Abbas hundur. Nabi yang kedua. Beza saudara atuk dengan anak. Atuk dengan cucu. Walaupun tak berkat dengan saudara. Tapi jarak beza. Nabi berbahasa dengan Abdullah bin Abbas. Ya ulam inni mu'allimuka kalimat. Hai anak, aku nak ajar kamu beberapa kalimat. Tengok. Tok guru besar, dia dah bagi ceramah berapa-apa 2 jam setengah kan tu. Demam. Dia hanya sebut dalam bahasa yang pendek. Ini bahasa kaedah pedagogi. Pengajaran, dia tak boleh banyak. Dia ilmu ini manusia tak boleh banyak. Tapi untuk kedua orang pandai tu. Orang pandai tu cakap sepatutnya dulu. Cara ni tak betul je. Ya. Dia faham. Bikir nak betul pula. Kita duduk ceramah kat dia. Ingat pun seorang dia pandai. Susah. Jadi perkara-perkara ini kena lain. Jadi Nabi tengok, aku nak ajar kepada kamu beberapa kalimat. Bila sebut kalimat ni, kamu nak ajar kepada kuluman kasirah ilmu yang banyak. Mudah pendek, mudah ingat, mudah faham, mudah ikut. Pertama, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Jadilah Allah, Allah jadilah. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kamu akan dapatinya di hadapan kamu. Allah. Ini dipasak kepada budak yang kecil lagi. Nampak Tuhan. Kita duduk. Tua bangga pun tak nampak Tuhan. Nabi ajar mula-mula kecil, jaga Allah. Khairul minasat, usia ni berapa? 120 tahun. Seorang ulama. Naik perahu. Bila naik perahu sampai tepi hujung sana, dia melompat. Macam umur 20 tahun. Dia 120. Buat 120. Maknanya kata. Macam kita tengok cerita ni yang paling apa? Dekor apa nama dia tahu. Itu belakang je, maknanya langsung gue. Orang muda pergi tadi, turun-turun macam kondisi pun. Kakak Ali ke, kalau ada lah, itu tadi tak tahu selera apa pun dia kata. Macam mana? Tips-tips. Dia kata apa? Aku jaga Allah, Allah jaga. Aku jaga Allah pada masa kecilku, Allah jaga aku masa aku tua. Sebab itu kata seorang ulama. Seorang ulama tuan-tuan kadang-kadang dalam bab jaga Allah Subhanahu Wa Taala ni luar biasa. Memang cukup-cukup hebat. Mereka sentiasa kalau boleh duduk temenung macam mana supaya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok mereka sentiasa biarlah Allah Subhanahu Wa Taala jaga mereka. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa beri kepada mereka kebaikan. Jadi mereka ni sentiasa dok jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada jaga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti jaga seseorang. Dan kita kalau Allah jaga, tak ada apa masalah lah. Saya baca satu kenyataan yang saya sebut dalam Facebook saya. Kata seorang ulama Abu Hafiz An-Naisaburi. Ini dinyatakan dalam kitab Siyar Ahlam An-Nubala yang dikaryakan oleh Imam Zahabi rahimahullah. Kitab sejarah ulama, tokoh ulama-ulama besar. Kata Imam Zahabi mengisahkan seorang bernama Abu Hafiz An-Naisaburi. Apa kata dia? Aku memelihara hatiku selama 20 tahun. Kemudian hati itu
20 tahun. Setelah itu aku dan hatiku tiba pada satu keadaan di mana kedua-dua kami, aku dan hatiku, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemampuan itu jaga Allah. Bila kita jaga Allah, Allah jaga kita. Cerita, saya sedang buat satu buku, insyaAllah minggu ini siap. Tajuk bukunya Dr. Yusuf Al-Qaradaw. Siapa dia? Siapa dia? Sebab kalau minta ada isu sangat, saya nak kenal lah orang itu. Jadi saya baca beberapa buku dia. Salah satunya dia kisah ketika dia dalam penjara. Di Mesir ni kadang-kadang dalam penjara ni baik sana pun penjara buat mana. Sebab tu jahat sini yang baik sana. Dia macam tu. Pak jahat tu memang ada kira baik ni. Dia kena Tok Guru Syekh Muhammad Al-Ghazali pun kena. Ramai yang kena baik. Cerita dia kata ada seorang doktor namanya Doktor Mustafa. Dia masuk dia. Dia doktor perubatan. Ini kerana kesalahan. Ikhwan muslim ni ke apa tu, adalah kesalahan ini dia masuk. Oleh kerana digeram sangat dia, didendam sangat kat dia, dia letak dia lepas anjing lapor. Anjing yang dilatih, yang dilaparkan 2-3 hari tak makan, hak kanan, jadi makanan dia orang. Jadi lepas doktor ni masuk. Selepas 3-4 jam itu pergi nak ambil mayat bakar ataupun kita kata mayat macu kok cemisan. Tengok-tengok anjing tu duduk depan doktor ni dan doktor ni sedang diri cici subhanallah alhamdulillah. Anjing pun mengerti bahasa orang. Anjing pun pada hormat kan. Dan cerita ini dicerita oleh Syekh Abbas As-Sisi. Bukan Mufata Sisi. Dan Abbas As-Sisi, seorang dari kita yang kafir dan tulis. Cerita seorang ulama hadis terkumpul Syekh. Syekh Muhammad Al-Audan. Sama kisah macam ini. Sama. Sebenci. Sama juga. Apa mana? Sebab dia jaga Tuhan. Hati dia dengan Tuhan. Takutkah Allah insafidi. Sekali-sekali tuan-tuan kamu ni pagi-pagi duduk seorang kata satu kalimah ini akhirullah aku takut Allah cukup lah mula-mula tu dia letak dalam kepala kita aku takut Allah insyaAllah bila dah rasa takut Allah pada masa tu insyaAllah baik bisa saat tafasalillah kalau kamu nak minta tidur minta tidur minta hajat minta hajat wa iza sa'am tafasalillah. Kalau kamu nak minta tolong, minta tolong dengan Allah. Allah yang angkat tangan. Minta. Kita isytihar dan kita ikrarkan dalam semayang kita. Ia tanah budu wa ia terasa. Kepada dunia, kepada dunia saja, ya Allah, aku minta aku ibadatkan kepada dunia, kepada dunia saja, aku minta tolong. Jadi minta tolong. Bila kita minta tolong dengan Allah, ada jawab. وَأَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. Ketahuilah kalaulah semua umat ini pakar untuk beri manfaat kepada kamu dengan sesuatu, dia tidak mereka tak dapat memberi manfaat kepada kamu kecuali Allah tentukan untuk kamu. Allah tentukan. Kalau nak beri manfaat dah, tak boleh. Ada tak orang kaya, hebat, sakit? Semua doktor datang pakar-pakar, pakar je tak boleh. Semua yang baik, Pak Mari. Tapi bila sama masa mati-mati dah, mati juga. Walau cuba nak beri manfaat, tak boleh. Begitu juga. وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Kalaulah semua pakar untuk memberi mudarat pada kamu, nak kena pada kamu, tapi Allah tak izinkan, maka tak kena. كُلَّا يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Katakanlah tak kena pada kita mereka apa yang Allah tentukan. Kalau manfaat pun kita tak dapat kecuali Allah, begitu juga mudarat orang pakai nak beri mudarat tak dapat kecuali Allah.
posisi tak kena apa dua kan dan apa dua kan Allah bela dia. Allah bela dia. Jadi yang ini kerana mungkin bergantungan dia kepada Allah SWT. Jadi itu kadang bila berlaku takdir ilahi kita kena terima sekalipun tak dilonji di akal, tapi Allah akan beri sebabnya. Maknanya apa ni? Allah kata iza aradallahu bi'abdin khaira hayya'ahu lahu asbab. Bila Allah nak menghendaki kepada seseorang itu kebaikan atau sesuatu, maka Allah akan sediakan sebab-sebab. Allah tidak berkata nak dapat sebab. Dan sebab itu kadang-kadang tak terjangkau dari kita. Terlalu banyaknya episod-episod drama-drama, peristiwa-peristiwa, akhirnya baru berlaku. Saya teringat satu kisah. Ini zaman kapal terbang. Bukan cakap kapal terbang. Saya baca lamalah, lima tahun, empat, dua tahun. Cerita benar. Cerita benar. Tapi cerita itu menginsafkan kita dan menyebabkan kita fikir balik. Kisah benar, lihat. Kisah benar. Kisah seorang doktor pakar daripada Pakistan. Dan kepakaran dalam bidang dia itu akan dilihat antara kata-kata top 5 lah. Mungkin orang nombor 1, nombor 2, nombor 6 di Pakistan. Hebat lah pakar dia. Jadi bila dia dipakar sangat, maka dia terpaksa musafir banyak seluruh Pakistan. Satu hari dia terpaksa bentang satu ketak kerja. Jadi dia naik kapal terbang. Bila dia naik kapal terbang nak pergi ke satu negeri, mungkin di Pakistan juga, nak pergi ke satu negeri, naik kapal terbang. Naiklah kapal terbang. Sampai ke satu keadaan kapal terbang itu terpaksa buat inosium. Kita terpaksa mendarat di satu airport yang tak sampai airport tu, airport lain. Jadi kerana awalnya gelap dan sebagainya, jadi terpaksa mendarat kecepas. Sampai saja dia pergi dekat dengan pramugara, dia pergi kat pilot, dia pergi kat kru kapal. Ni apa benda ni? Saya rawatan tak saya siapa. Jom, saya ni pakar, saya ni doktor. Saya perlu pergi ni, nak petang kita kerja ni, amat penting. Dalam satu majlis ni, mesti kena datang juga. Allah kata, nah, macam mana ni tak nampak tuan. Minta maaf tuan, saya kena pergi ni. Baru pergi. Akhir sekali mereka kata begini, kalau ikut apa yang tuan cakap dalam begitu, tuan boleh sampai insyaAllah. Tuan ambil kereta taksi, daripada situ mungkin 2-3 jam akan sampai. Pergilah, sempat lagi lah. Dia pun terus keluar ambil taksi. Taksi pun bawa kereta. Bawa pula dalam masa hujan. Hujan, walaupun kenal-kenal pun tak kenal. Jalan itu akhirnya sesat. Masuk ke cekup mana semua. Akhirnya gelap itu. Akhirnya malah gelap malam. Tak tahu ke mana. Capung ni nak malam pun. Kawan tu seorang ni. Malam pun setiap kat mana ya. Setengah jam malam pun saya bilang malam. Tak buat kawan pun lah. Akhirnya oh, Tuhan minta maaf. Tuhan saya pun dah tidak tahu. Keliru ni, hujan lebat ni. Begini ni sampah itu. Di cekup mana ni gelap. Dia tidak ada apa lah, tengok-tengok pula. Tiba-tiba mereka tengok, ada satu pondok pengurusan. Kita berhenti sini. Kita berhenti lah, kita minta bantuan orang sana. Kok-kok kita boleh minum-minum air ke. Panas-panas tubuh mesti sikit. Sejuk juga saya. Dia pun pergi luar. Assalamualaikum. Tiba-tiba keluar seorang. Perempuan tu jawab, Waalaikumsalam. Ada apa?
kami lapor di musafir atau mencari tempat kalau dia nak minta apa tu aku kena minum dia kata boleh sini sini dia pun duduk dapat pada duduk di wang tahun ni sempat dua ni pergi buat air buat air cari betul TV cari betul TV dan dia pun pergi makan makanan tetek kawan pun betul ni orang ada headset tu nak pinjam. Dia kata minta maaf lampu pun tak ada. Ada ke orang yang makan nombor tapi maksudnya tak ada lapan. Tak ada biasanya orang fikir lampu pun tak ada makcik pakai dia elektrik pun tak ada. Takkan headset ada telefon ada nak kata nombor ya. Tak apa nak lihat masa nak lihat masa dia pun perempuan dua ni perempuan tu masuk bilik dia nampak bilik pun bukan bilik sangat macam kain nampak perempuan dia tu semuanya main jadi dua orang ni dia tengok mana rumah dia tengok macam surat dia lah macam orang sedang dia tengok tu dia nampak ada satu kaki atas kaki tu ada seorang anak muda budak-budak muda remaja kelengkar matahari budak berkeluar sikit-sikit dia pun pergi kat budak tu lepas tu nenek keluar dia mari Allah keluar kata lutunya aku masak budak ni duduk atas kaki dia keluar dia kata nenek cerita dia kata tuan budak adalah anak yatim piatu. Cucu saya, maknya ataupun abahnya atau dua-duanya mati. Dan dia terkena satu penyakit. Penyakit itu berat sangat. Penyakit itu, saya pergi ke hospital kampung saya, klinik ini. Doktor tu banyak kat saya penyakit ini, mereka tak. Yang boleh berobatnya seorang doktor namanya berdiam-diam betul anak mati itu. Yang boleh berobatnya doktor tu tapi tempatnya jauh Tuhan di mana di Lahore ataupun di Karachi saya tak tahu lagi yang tempat tu namanya orang tu saja boleh berobat. Insya Allah dia pakar benar. Jadi makcik ni tiap-tiap mana ni Tuhan ya Allah aku biarlah doktor tu mati dulu. Sampai rumah duit dia tak ada. Nak bayar lagi kapal terbang dia tak ada. Menangis doktor tu. Tak apalah makan aku berubah kat dia. Tengok Allah nak jadi sebab. Kalau bila kira ni Allah mana ada masa tu. Tapi berkat kawan ni doa tak tanya. Ya Allah, ya Allah. Duit tu sayang dengan saya. Kalau dia ada rumah, dia ada rumah. Dia rumah lah. Sebelum hantar anak dia, cucu dia ni. Contohlah, maknanya apa pun boleh bagi. Tengok. Itu hebat. Jadi, dia kata lagi, Rukyatil Akram wa Jaffati Suhuf. Kalam telah diangkat, Jaffati Suhuf, tulisan sudah kering. Apa maknanya? Apa yang berlaku dalam hidup kita adalah qada dan qadar. Kita beriman. Kita kena beriman. Iman dengan qada mana reda. Tapi bukan maknanya berserah sebelum apa-apa. Usaha kena ada, tawakal kena ada, doa kena ada. Kemudian iman pun dah sebab itulah takdir yang dikendaki Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-31. Berkisar dalam semua daripada Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai wa idza qatartum fa ahsinu al-qatla wa idza zabhtum fa ahsinu zabhata wal muhidda ahadukum syafratah wal yurid zabiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Jika kamu membunuh, laksanakanlah dengan cara yang baik. Dan apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah seorang daripada kamu menajamkan pisau ini serta hendaklah dia menyegerakan sembelihannya. Tengok.
Allah beri ihsan, tetapkan ihsan, fardukan ihsan, wajibkan ihsan atas setiap orang. Tengok ihsan Allah. Hatta yang tak berakal pun terwujud ihsan. Allah campakkan perasaan hati-hati ihsan ini hatta menantang. Satu hari seorang guru tasawuf, dia tengok seekor kucing buta, keterik memang buta lah kucing tu. Dia pun fikir, kucing ni macam mana dia dapat rezeki? Nak tahu, nak tahu. Dia duduk kat kucing ni, tiba-tiba ada kucing lain bawa makanan letak depan muka kucing dua tu. Akhirnya kucing dua tu boleh makan. Dia nak jalan seorang cari dah. Kalaulah kucing dua tu dibela, ditera oleh kucing muda, maknanya kalau ada mak-mak diberi kepada rumah tu pangan malam subuh siang. Tengok tempat Allah bagi ihsan, campak sekalipun kepada dia. Dan ihsan ni bukan pada perkara baik sahaja, pada perkara orang salah, pada perkara terpaksa. Biasanya orang kena bunuhnya orang yang salah, tapi nak bunuh orang salah pun kena ihsan. Cara terbaik. Islam tak suka secara muslah, secara kita kata buat nyanda, buat unyanya, buat zalim, buat. Islam marah kita bunuh orang, ya Rabbillah, caralah mendera menyiksa. Sebab itu dalam Islam cara pancung tepat semua. Itu kalau betul cara. Dia tak boleh bunuh orang yang tak kena, tak buah, tak patut geletek, patut gini, patut buatlah sekatan-sekatan itu. Itu Islam marah. Sebagaimana sahabat pun ada kisah seorang sahabat untuk di Mekah, apabila mana dia masuk Islam, dia ni dia kenakan oleh kuat-kuat kafir di Mekah, dia dibunuh. Apa buat? Katamu irban irban, mereka potong sekatir-sekatir. Kawan itu dalam keadaan darah bersembur tak mati, akhirnya sikit-sikit baru mati. Ini dalam sejarah Islam. Islam tak mahu macam Nabi hanya bunuh orang macam ni sekali je. Kini dia punya ni, dia jadi tak reti basa. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kita akan tengok satu hadis berkenaan dengan hadis bila mana ada orang satu kaum itu sakit. Dia datang ke Nabi, Nabi beri satu petua ubat dengan kata isyrahu min albaliha wa abwaliha. Dia kata, kau pergi dekat dengan apa ni, tukang jaga untuk Rasulullah SAW. Kau minumlah campur antara air kecil unta dengan susu unta. Akhirlah ulama lah sama ada dia najis tak, tak. Setengah kata tak najis kerana binatang yang dimakan. Setengah kata najis, setengah kata kau urakkan ubat, kan, macam-macam lah. Tapi Nabi ajar, nas Nabi lapar. Takdir Tuhan, bila mereka buat macam tu, mereka sembuh. Buat ni namanya rehle dan zikwan. Bila mana mereka sembuh, otak mereka jadi jahat. Apa dia buat? Dia ditangkap penjaga Rasulullah SAW tu, dia dipaku, dia dibutakan mata ni. Ambil batu, paku ni, tetap butakan mata. Lepas tu bunyi. Hah, Nabi bila dengar macam tu, memang cukup malu. Dah lah tak kenal budi. Berangan macam tu, Nabi gerakkan tentera cari orang yang sampai datang. Dapat cuba. Maka kutilah sabra mereka dibunuh sebagaimana mereka buat. Faman iqtada alaikum faqtadu alaihi mislima iqtada alaikum. Apa yang mungkin kau? Kau buat kerja macam tu kau orang tak patut. Sebab kadang macam tu, itu dalam kes Kristen. Itu orang mungkin nak marah benar. Memang tak patut. Oh, kita kalau orang buat baik kita, kita nak apa? Sekurang-kurangnya terima kasih.
aku doakan kau dia kau ni tinggi tu kebaikan. Kau kita kita pun ke dia, kita pergi cek kau dia. Hari tu bukan dia, bukan dia. Jadi, saya pun apabila kamu hendak melakukan sembelihan, carilah cara sembelihan yang terbaik. Apa cara sembelihannya? Pertama, tajam ke besar. Kedua, cepat sembelih. Jangan sembelih sentimeter. Kali slow. Ini dia nyeldu. Oh, nyeldu. Mana lambat? Lambat. Sembelihannya cepat. Kalau boleh sekali-kali, slow. Ada pula sembelih. Kami lalu tu dia pakai, dia pakai pancung kami. Pancung kan sembelih. Jadi ada waktu di Pakistan, dia masa itu tak betul. Cara yang Islam sembelih. Sembelih ini bermakna butuh alkohol, kau butuh kepala semua sendiri. Bila dia kadang-kadang tak buat gitu. Itu tak betul cara. Baik. Jadi dalam Islam ni, Islam sampai kepada tahap macam itu. Hadis terutu menggulurkan bantuan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallam as-sa'i 'ala al-amanati wal miskin kal mujahid fi sabilillah aw al-qa'im al-layl as-sa'im an-nahar, yang bersegera dalam membantu janda dan orang miskin samalah seperti mujahid fi sabilillah, atau yang baru melaksanakan qiyamul layl dan berpuasa di siang hari. Tengok sekarang ini sahabat kita cakap di Pahang, di Terengganu, di Perak, ada yang miskin, yang kesian begitu. Jadi, ialah sepaham dia. Saya tak fikir dia lain, saya fikir apa yang mudah tadi. Sudah laku tu, selalu nama-nama kiumah, nama-nama resih. Kita pula dengan gaunnya, dengan kata orang letih. Sepada tengok tu lemah. Seolah-olah macam tu. Bayangkan dengan nak bikin bapak ni, ya Allah. Jadi bila kita tolong, suka sabar pula pun sebab makan. Ada banyak dalam WhatsApp, dalam kita dengar lah dalam Facebook tu. Ialah penting. Dalam banyak-banyak cerita tu ada faktor merah, faktor betul. Tapi dalam tak betul tu banyak juga faktor betul. Pandang-pandang tapi saya tak sebut sesuatu. Jadi bila kita duduk, janda-janda biasanya dulu janda tak fikir, janda miskin, biasa. Atau orang miskin, tolong mereka, sama seperti orang yang kisah mereka. Pahli sama. Sama seperti orang yang qiyamul layl, sama seperti orang puasa sekarang. Kita tak boleh puasa, isteri, nak makan semua. Malam pun nak tidur, nanti banyak kerja. Jadi kita tolong saja, kita dapat banyak kebaikan. Macam jihad. Ni kita tengok alhamdulillah, saya tak tengok begitu bersepanjang sama-sama kita baju-baju pun sampai setengah almari pertama lagu tu dia di rumah. Baguslah tu. Maknanya, tapi bukan itu saja, makan, minum. Ini semuanya tanda ada sifat Islam. Sifat yang baik yang patut dipupuk, dibaca dan besar. Kita boleh gerakkan isu macam ini baik. Sebab itu asal ni tak lama. Orang tahu apa baik ni. Tapi dalam payah-payah pun bila mengaku kesedaran, mereka ni banyak menyumbang. Alhamdulillah. Yang ini penting. Bila kita sumbang, insyaAllah. Hari ini hari mereka. Tapi tak mustahil hari kita. Hari ini mereka kena betul. Satu masa mungkin kita tak kata lain kita ni tempat yang okey ke, tak ada masalah, datang masalah pun lain. Dia bukan mesti banjir ke kau. Kadang-kadang ia nanti ni lah. Jadi bila kita tolong Tuhan, Allah tolong kita. Wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Allah akan tolong seorang hamba tak kala hamba tolong. Saya biasa saya jawab soalan kepada tuan. Soalan yang saya jawab dalam laman web Mufti Wilayah Persekutuan. Biasanya orang akan tengok dalam 3-4 ribu, kemudian naik sampai 50 ribu, 60 ribu.
biasanya 30,000, 40,000, itulah 50,000, 60,000. Tapi ada isu tu, apa hukum mandi telanjang? 300,000 boleh. Orang tak orang tahu. Inilah manusia, kita orang punya kesan Nabi Musa, kesan Nabi Ayub, kemudian Nabi Mandar, Nabi Lalu. Pagi semalam, saya masuk juga, saya panggil sekarang, tulis-tulis soalan, jawapan. Hukum memberi zakat kepada manusia baik. Saya pun jawab. Jawab bukan yang boleh dengan nasib dan masyarakat. Dan kalau Allah ini mujahid nafsikan termasuk harta yang dihanyut oleh air, pot, semua-semua mujahid. Mujahid ini zaman kali ini, mulai dari nafas, menerbati Allah, rumah, dan aku yang disini. Fatwa kalau dia kau tahu ni boleh hampir kita sepuh pandangan kita begini. Tengok-tengok hari ini hampir setengah juta orang. Tengok-tengok manusia bila tengok ya Allah kita. Dan lama di komen-komen yang baik patut di rumah, patut kini, patut kini. Oh Alhamdulillah saya dah di sini. Saya dah membangun di rumah. Kak ini bangun semua orang. Adisan. Coba kalau kita boleh gembelingkan dalam beberapa isu sebagaimana ini. Akhirnya jadi mudah. Akhirnya jadi mudah. Mana nak pembangunan apa? Boleh sesat untuk Islam atau untuk umat itu. Boleh sesat kita. Dan saya rasa ini akan menyesatkan kita. Banyak kalau begitu boleh sesat. Tengok. Kita dulu. Orang itu belum mungkin cakap. Orang ini tidak ada mungkin SDA ya. 10 ini saya nak tiba-tiba lagi bajet saya contoh. Tapi sekarang ini memang. Jadi sifat menyumbang ini tak ada apa-apa insyaAllah. Kita akan keluar apa yang Tuhan itu nanti luar yang kita luar itu. Berilah kepada sahabat-sahabat kita di India. Berilah kesalahan. Tuan-tuan, hati kita jujur. Bila kita niat nak tunjuk seorang itu. Sekalipun kita tak mampu senang. Ada barakah. Ada barakah insyaAllah. Allah akan tunjuk. Allah akan selesaikan masalah. Bagaimana saya kata ini kelihatan dia, kelihatan kita, kita tak tahu. Boleh jadi kunci yang kau lain, mahu dia dekat dunia. Pada masa itu, kita tak tahu. Tiba-tiba yang dia tunggu, yang dia tunggu, yang dia tunggu. Sampai kepada tahap hebat. Kita nak tolong orang itu masih kita hidup, ya Tuhan. Masa hidup, masa kita mati, kita tak payah minta tolong kita. Kita tak payah tolong orang dah. Orang tolong kita. Tolong mandi kita, tolong kapan kita, tolong bawa kita ke kubur. Tolong jawab soal buka rakyat, tak ada tu. Itu kita sendiri. Orang tolong hanya letak dalam kubur, tanah balik. Tolong setakat tu, lepas dia tu, kita lah. Selama kita bukan. Iman kita, amal soleh. Bila kau pun bukan ini, insyaAllah. Selama kita. Jadi, bagi kita, cuba. Ada nampak tabung apa masa banjir ke apa-apa tak banyak lihat saya nak banyak sebab sini tak awak tu kami tak pula dengar kata saya tu dah bagilah orang lain bagi 2,000 kau tu baru lesu pula kita boleh tunjuk jadi kita ayo cerita ni orang bijak Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni doktor ni siasi politik. Cerita dia tu dua orang. Satu hari datang seorang lelaki tanpa appointment masuk nak temu dengan khalifah. Gak tahu belum siapa. Syekh saudara Muawiyah saudara. Ingat nama menteri ini, ini mana pula sedara. Tunggu lepas dia. Sebab awak sedara. Dia lapor kepada Muawiyah. Ya Amir Al-Mu'minin, ada sedara yang Al-Mu'minin. Muawiyah, mana pun tak sedara. Aku tak ada sedara. Kalau orang pergi macam tu, aku tak ada sedara. Muawiyah pun, dia pun
dia masuk. Dia masuk, assalamualaikum. Peluk. Semua dia pun peluk dulu. Syekh. Ini kira aku sudah dulu, mau jalan. Tidakkah kita daripada Adam semua? Bapak kita Adam, kan itu sudah dulu. Silap paham, okey, kita hari hati nak balik, Syekh nak minta bantuan sini. Bagi dia sini mau yang mau ambil duit satu dirham atau satu dinar. Bagi satu dirham dia pun ya hati takkan bagi kesedari satu dirham. Ya hati takkan bagi kesedari sedinar. Jawab Mawiyah, secara itu macam mengiring aku ni semua orang. Jadi cara aku bagi sebut tak dalam sedari kita lah air pula. Jadi jawab aku tengok, oleh kerana umum ni sedari aku, aku bagi sedih sebab sedari lain aku dah bagi banyak orang sedari lain. Jadi benda macam ni yang penting kalau kita minta, kita berkadang itu lah kita tutup lah. Setakat orang nak pergi ke lah dia ikhlas tinggi, kita terpaksa 50 Parkinson tangan kita kan. Susah dia. Jadi sebab itulah kita faham ini. Setelah kita ada udara, waktu maafan, waktu kita kembali ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum.